Kali ini kita sedang berada di kecamatan untuk melihat proses latihan paskib. Thank you.
Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Thank you.
maaf mengganggu waktunya. Izin tanya-tanya sebentar. Bagaimana kesan dan pesan yang dirasakan selama mengikuti latihan paskib ini? Pesan saya adalah bisa menyelesaikan korsa, apa itu korsa kepada seluruh peserta paskibraka. Dan kesan saya bisa mengajarkan kekompakan dan pengalaman apa yang belum saya alami selama sebelum menjadi paskibraka dan setelah menjadi paskibraka. Lalu bagaimana suka dan duka yang dirasakan selama latihan? Suka dan duka saya adalah ya capek ya dan apa lelah pastinya. Kalau saya sendiri kan kalau di paskib itu yang salah satu aja, cuman yang dukung kan semuanya. Yang mungkin capeknya kan itu. Terima kasih Kak, maaf mengganggu waktunya. Ya.